خير جئتنا اليوم تؤنس بيتنا رمضان ضيفا مثوبة بعد اشتياق زرتنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lama lagi kita akan berpisah dengan Ramadan, yang tentu perpisahan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan kepada kita semua, karena sebentar lagi kita akan ditinggal oleh bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, dan bulan yang penuh dengan itqun minan nar. Dengan doa semoga apa yang dilakukan oleh kita selama Ramadan, baik puasa kita, solat kita, zakat kita, semua amal ibadah kita, membaca Al-Quran, sedekah, silaturrahim, dan tentu semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, tentu kita melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh suka dan duka. Penuh suka karena Ramadan adalah merupakan bulan spesial untuk umat Rasulullah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu ini adalah merupakan pemberian nikmat yang wajib kita syukuri. Dukanya adalah bagaimana kita akan ditinggalkan, bagaimana kita akan berpisah dengan bulan Ramadan, yang tentu kita tidak ada yang menjamin, tidak ada jaminan bagi kita bahwa kita akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Para muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu apa yang kita peroleh selama di bulan Ramadan, musuh kita yang namanya setan dan nafsu tidak akan tinggal diam. Setan akan membisiki kepada kita bahwa kita sudah banyak beramal di bulan Ramadan, sehingga kita lupa, sehingga kita menjadi sombong dengan amal ibadah kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tamnun taktakfir, ay wala tamunna ala Allah bi amalik wala tabkhar. Janganlah engkau mengungkit-ungkit ibadah yang engkau lakukan atas Allah Subhanahu wa taala, sehingga engkau menganggap banyak ibadahmu, sehingga kita menjadi sombong. Bukankah ahli ibadah yang sombong dengan ibadahnya itu lebih jelek daripada orang yang berbuat dosa tetapi mengakui dosa-dosanya? Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas kita untuk bersombong diri dengan apa yang telah kita lakukan selama Ramadan. Mengapa? Karena tentu
bahwa amal ibadah ada yang diterima, ada yang tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan diterima, apakah kita akan bersombong diri? Tentu. Bagaimana sabda Rasulullah yang beliau bersabda, "Lau anna rajulan yajurru ala nafsihi," andaikan seorang laki-laki menarik amalnya, "ala wajhihi," ditaruh di depannya, "min yaumi wulida," mulai dari sejak lahir, "ila yaumi yamutu haraman," sampai dia mati pada waktu tua, "fi mardhatillah," semua waktunya mulai sejak dia kecil sampai dia mati digunakan "fi mardhatillah" di dalam mencari kerelaan Allah. "La haqqarahu yaumul qiyamah," maka pada hari kiamat dia akan dikucilkan. Amal ibadahnya tidak akan ada manfaatnya. Amal ibadahnya akan kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak pantaslah bagi kita untuk sombong dengan amal yang belum tentu amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisikan setan yang kedua adalah, Allah sungguh telah mengampuni dosa-dosa kita. Ini merupakan sesuatu yang harus kita antisipasi, sehingga setelah kita melakukan amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan, ibadah sholat kita, ibadah puasa kita, ibadah sedekah kita, ibadah zakat kita, semua ibadah-ibadah amal baik kita di bulan Ramadan, kemudian kita bersombong diri padahal tidak ada jaminan bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita kembali kepada tuntunan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, bagaimana seharusnya kita sebagai muslim, muslimah, shaimin, shaimat, bagaimana kita bersikap ketika kita sudah menyelesaikan ibadah puasa bulan Ramadan dengan sempurna 30 hari atau nakis 29 hari. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah kita menyempurnakan ibadah bulan puasa, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakbir. Bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita mengucapkan sesuatu yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan taufik, Allah memberikan ma'unah kepada kita, sehingga kita bisa kuat berpuasa, bisa kuat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selama Ramadan. Itu tentu adalah sesuatu yang wajib kita syukuri. Oleh karenanya Allah berfirman, "Wala'allakum tashkurun," maka kita harus menyukurinya. Bagaimana menyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lah tentu kita melaksanakan sesuatu setelah Ramadan, mempertahankan apa yang ada di bulan Ramadan. Artinya amal-amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak boleh dirusak dengan sesuatu hal yang remeh yang kita tidak memperhatikan karena kita terlalu gembira, karena kita sudah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di bulan Ramadan dan melaksanakan Idul Fitri. Tentu fenomena yang ada di masyarakat sungguh sangatlah menyedihkan. Yang tentu itu, jika amal ibadah kita diterima, itu adalah bukan perbuatan-perbuatan orang yang bersyukur. Mereka bersalaman dengan yang bukan mahram,
mereka tertawa-tertawa yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah. Oleh karenanya, apa yang harus kita lakukan tentu sebagai muslim sejati? Maka kita akan merasakan yang namanya khauf war raja. Khauf artinya kita cemas. Cemas bagaimana ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Raja dengan harapan, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman Maha Rahim, Allah Maha Pengampun. Maka kita berharap amal ibadah kita, walaupun banyak kita melakukan kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan, semoga Allah mengampuni dan menerima apa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan. Demikian yang bisa kami sampaikan, walaupun hanya sedikit, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.